hari ini malam ente mesti tarik untuk pelanggan. Okey, baik bos. Masuk anak di kelab. Ini kelab bagi untung sama anak. Boleh. Tapi ingat, ente jangan gila perempuan lagi, ha? Ente kena tahu, ente punya pasal. Kalau suruh rugi ribu-ribu. Ini malam jangan fikir lagi, ha? Baik bos. Orang gila, ada yang pasti. Kadang-kadang pun tak. Sekarang ni ente tengok itu sana saya sepuluh ada, kan? Anak suruh anak tak boleh. Sekarang jalan. Pi. Tuan-tuan dan puan-puan, kami dari Club Debat menampilkan Virus Misram dan Baby Shima dengan lagunya Datang Asmara. Okey, ha, assalamualaikum, what's up guys, selamat petang. So hari ini korang bersama dengan Kak Lula dari Seri di Jendela. So hari ini kita akan bagi tahu pada anda semua berkenaan dengan tips hari ini, ha. Semua kat, tadi Kak Lulu cakap berkenaan dengan perabot bot. So apa punya yang perabot bot. So hari ini korang kena bersama dengan Kak Lulu pada hari ini live dari Seri di Jendela. So sementara nak tunggu yang lain-lain masuk sebab Kak Lulu tak nak korang ketinggalan tips-tips menarik yang Kak Lulu nak bagi pada hari ini. So boleh share, like dan tag kawan-kawan anda untuk bersama-sama dengan Kak Lulu hari ini untuk mengetahui apa tips yang Kak Lulu nak bagi kat korang. Sebelum tu Kak Lulu nak bagi tahu kita ada channel di YouTube iaitu Seri di Jendela. So korang jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Okey, sementara kita nak tunggu kawan-kawan yang lain tu tonton sama-sama dengan kita, berkongsi, share tips-tips yang menarik ni. Korang dengar dulu lagu yang mengimbau kenangan bersama P. Ramlee ni. Tapi dah diolah dan dinyanyikan semula oleh Virus Mizan dan Baby Shima dengan tajuk Ikatan Asmara. So dalam masa 5 minit kita layan dulu lagu ni untuk korang bersama-sama dengan Kak Lulu untuk tengok live sebab Kak Lulu nak bagi tips dengan bersama dengan korang. So buat sementara ni korang boleh share Kak Lulu punya live ni. Korang boleh like, korang boleh tag kawan-kawan korang untuk sama-sama dapat tahu ilmu yang korang daripada Seri di Jendela nak bagilah. So jangan lupa tengok kita orang di channel YouTube Seri di Jendela. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like. Okay, siapa yang tengah menonton ni, hi you all, selamat petang. Macam mana dengan cuaca korang kat sana? Cuaca kita di Seri Jendela hari ni agak mendung. Tapi taklah hujan, tak apa, mungkin dia mendung je sebab dah petang kan. So cuaca sangat sangat menarik lah hari ni, sangat okey. Macam mana cuaca korang kat sana? So korang sihat ke tidak? Apa ke? Kak Lulu kat sini sihat, alhamdulillah. Korang tengah buat apa? Tengah minum petang ke? Tengah makan cekodok ke? Dengan kopi panas kan petang-petang ni. So setelah 5 minit berlalu, Baby sudah aham.
So setelah 5 minit berlalu, hari ini Kak Lulu nak sharekan tips yang menarik dengan korang, iaitu tips berkenaan dengan matching color. Di mana ada orang yang macam susah nak matchingkan color kan, sebab tak tahu warna apa yang sesuai. Macam katakanlah hari ini kita nak bercerita pasal warna perabot. Di mana kalau warna perabot tu warna coklat, dia sesuai dengan warna apa, sesuai dengan langsir warna apa, langsir yang bercorak macam mana. So kebanyakan rumah-rumah customer ataupun rumah-rumah anda di luar sana menggunakan perabot berwarna coklat, dan ada sesetengah juga yang menggunakan perabot berwarna putih, ada juga yang menggunakan perabot berwarna merah, ada juga, tapi kebanyakannya korang menggunakan perabot berwarna coklat. So coklat nak matchingkan dengan warna apa? Warna apa you all? Coklat sesuai nak matchingkan dengan warna apa? So dalam dekorasi rumah, antara benda yang paling susah nak buat ialah nak pilih warna apa. Lagi-lagi warna coklat kan, orang selalu cakap warna coklat ni warna yang kusam dan tak memaya. Tapi betul ke? Tak semestinya you all, tak semestinya warna coklat juga boleh dijadikan warna asas tau. Dan masih banyak warna yang matching dengan warna ni. So warna apa yang sesuai agaknya untuk kita matchingkan dengan warna coklat, warna perabot kita? So Kak Lulu nak sharekan dengan korang hari ni. So masuk. Share kita punya live ni. Lepas tu, okay, setelah 5 minit berlalu kan, okay, hari ni Kak Lulu nak beritahu coklat ni nak matchingkan dengan warna apa. Sebagai contoh, dia warna putih, sebab warna coklat dengan warna putih adalah warna yang paling biasa. Mungkin korang macam pelik, tapi warna tu sesuai. Macam Kak Lulu bagi contoh gambar ni. Okay, mungkin kat dalam ni ada perbezaan pencahayaan warna sikit, tapi ini adalah warna coklat dan warna putih. Di mana dia punya perabot menggunakan warna coklat, so dia punya keliling ni disesuaikan dan dipadankan dengan warna putih. So tak ada masalah sekiranya korang ada perabot warna coklat, tapi korang menggunakan langsir warna putih ataupun berlatar belakangkan warna putih, so tak ada masalah. So choice yang pertama, sekiranya korang ada coklat, korang memang amat sesuai lah untuk menggunakan langsir warna putih ataupun dinding ataupun asas yang belah-belah kiri kanan ni semua menggunakan warna putih. So tak ada masalah. Ini adalah coklat dan putih. So selain daripada putih, warna krim juga yang selalu digunakan lah. Di mana warna krim ni warna yang lebih kurang sama dengan warna putih juga, tapi ada sedikit tekstur pada warna dia lah. Di mana putih dan krim merupakan warna yang biasa lah yang dipadankan dengan warna coklat. So dua warna ni ia kelihatan bersih dan sempurna untuk semua warna coklat. So tak ada masalah sekiranya korang punya perabot warna coklat, sebab kebanyakan perabot kita, kita punya sofa warna coklat, kita punya amal lagi warna coklat, kita punya perabot-perabot yang lain tu semua warna coklat. So tak ada masalah. Di sini adalah contoh untuk warna bagi coklat dan digabungkan dengan krim. So tak ada masalah. Nampak perabot dia warna coklat, dia bergabungkan dengan warna krim. So tak ada masalah jugalah bila untuk membuat gabungan coklat dan krim ni. So kalau korang rasa macam susah sangat nak sesuaikan warna coklat ni dengan warna apa-apa, warna coklat ni macam Kak Lulu cakap tadi, dia dah sesuaikan dengan warna putih dan juga sesuaikan juga dengan warna krim. Tak ada masalah. So kalau korang nak warna tu nampak sangat bosan kan, warna putih dan warna krim tu dah macam kita dah biasa sangat tengok. Okay, tapi jika anda bosan dan anda mahukan warna yang kontra dengan warna coklat, boleh juga cuba warna biru. So korang macam, Kak Lulu biarlah betul sikit warna biru. Jangan risau, hari ni Kak Lulu akan bagi contoh apa yang Kak Lulu cakap tu dengan warna sekali, dengan contoh gambar sekali. So betul ke warna coklat sesuai dengan warna biru kan? Ya, sesuai. Tengok daripada gambar ni. Kak Lulu bagi contoh ni. Coklat digabungkan dengan biru. Nampak ni, dia menggunakan perabot warna coklat, tapi dikeliling-keliling dia menggunakan warna biru. So tak ada masalah sebenarnya. Nampak sikit kelainan kan? Kalau tadi warna coklat dengan warna putih macam halah dah biasa sangat, coklat dengan warna krim dah biasa sangat, hari ni kita gabungkan pula coklat dengan warna biru. Tengok ni, tak ada masalah. Nampak dia macam nak naik kan, nampak nak, korang nak warna dia nampak naik. So kita menggunakanlah warna biru. Dan bila kita ada perabot warna coklat, kita gunakan dia pada warna biru. So itu adalah tadi contoh perabot coklat, tapi kita menggunakan biru. Tapi bila kita dah sebut pasal biru ni, mesti kita ingat merah kan. Lihat gambar di bawah ni untuk padanan warna merah dan warna coklat lah.
nak tengok tak? Ha, mesti korang nak tengok kan? Okey, ini adalah padanan warna merah dan warna coklat. Nampak kat sini? Ha, walaupun kita rasa macam masuk ke warna coklat tu dengan warna merah? Masuk je you all. Tengok ni, hari ni Kak Lulu sertakan dengan gambar sekali. Tak ada masalah. Bagi korang tengok warna kontra dia. Nampak perabot-perabot dia warna coklat clear ni. Dia gabungkan dengan warna merah pun tak ada masalah. So tadi Kak Lulu dah tunjukkan 4. Kak Lulu ada lagi beberapa warna lah dekat sini. So mana yang masa macam susah sangat nak sesuaikan, nak padankan warna-warna tu, jangan risau. Hari ni kita bagi tahu pasal warna-warna yang sesuai dengan warna yang korang nak matchingkan dengan perabot coklat korang tu. So tadi Kak Lulu ulang balik dekat sini, coklat boleh digabungkan dengan warna putih. Okay, perabot coklat boleh digabungkan dengan warna putih. Perabot coklat juga boleh digabungkan dengan warna krim. Dan perabot coklat juga boleh digabungkan dengan warna biru, tak ada masalah. Dan perabot coklat juga boleh digabungkan dengan warna merah, tak ada masalah. Okey, bila kita dah seterusnya, warna yang seterusnya yang sesuai adalah warna coklat boleh juga dipadankan dengan warna hijau lah, di mana secara peribadinya warna hijau ni ramai juga orang yang suka lah. Sebabnya hijau dan coklat ni diambil dan inspirasi daripada warna pokok lah, di mana daun berwarna hijau dan dahan berwarna coklat. So tak ada masalah sebenarnya kita nak combinekan warna coklat dengan warna hijau. Sebabnya itu dah memang warna kombinasi daripada inspirasi pokok lah. Macam Kak Lu cakap tadi, daun dah memang warna hijau, dahan dah memang berwarna coklat. So tak ada masalah sebenarnya. So nak tengok dia punya perbezaan ni, nampak kat sini. Ha, tak ada yang pelik pun, you all ada je orang buat. Dia orang punya perabot warna coklat, latar belakang dia, langsir dia pun berwarna hijau. Tak ada masalah. Mungkin sebelum Kak Lulu bagi tips dengan korang ni, korang rasa macam warna tu warna macam pelik kan. Tapi tak ada yang peliknya bila Kak Lulu dah bagi tahu kat korang ni. You all nampak ni. Coklat dengan hijau, tak ada masalah, boleh je dia bergabung. Okey, selain daripada tu, akhir sekali, jika anda memang sukakan warna coklat, boleh juga gunakan warna coklat cair sebagai match lah, di mana tidak perlu risau sebab memang menggunakan satu warna sahaja. So coklat perabot kita selalunya kita menggunakan warna coklat yang gelap dan kita combinekan ni dengan warna coklat yang pudar. So dekat sini nampak. Ha, Kak Lu dah tunjukkan warna coklat dan juga warna coklat pudar. So tak ada masalah untuk combinekan warna-warna ni semua you all. So hari ni kita dah sharekan coklat nak matching dengan warna apa, perabot bot-bot tu sesuai dengan warna apa. Kak Lulu dah bagi dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6 you all, 6 tips hari ni untuk gabungkan warna coklat dengan warna apa yang menarik. So you all jangan lupa dapatkan tips-tips yang menarik daripada kita orang setiap hari jam 6 petang. Sekiranya kita orang ada masalah, kita orang ada apa-apa problem, live tu tak akan berlangsung pada hari itulah. Tapi bila kita orang tak ada masalah, tak ada apa, kita orang akan sentiasa sharekan tips-tips yang menarik untuk you all. Dan juga kita akan sharekan juga cerita kisah dan tauladan. So hari ni tak ada kisah dan tauladan, tak ada cerita kisah dan tauladan. Kak Lulu cuma nak sharekan coklat nak matchingkan dengan warna apa. So Kak Lulu ulang balik, coklat sesuai dimatchkan dengan warna putih. Nampak ni, perabot dia warna coklat, dimatchkan dengan warna putih. Lepas tu, perabot dia warna coklat, dimatchkan dengan keliling dia warna krim. Lepas tu, perabot dia warna coklat, dia matchingkan dengan warna biru. Tak ada masalah kan, tak nampak pelik pun kan, gabungkan dengan warna biru ni. Lepas tu, dia gabungkan pula dengan warna merah pun tak ada masalah you all. Nampak lagi nak naik seri dia, dia gabungkan pula dengan warna hijau. Ha, kan cantik kat situ. So nak lagi nampak macam smooth je, gabungkanlah dengan coklat gelap dan juga coklat pudar. So tak ada masalah untuk gabung-gabungkan warna ni. So untuk live hari ini setakat itu je Kak Lulu nak bagi tahu. Kita sharekan tip macam mana nak gabungkan warna coklat, nak patchingkan dengan warna apa yang sesuai. So hari ini itu saja tip daripada Kak Lulu. Jangan lupa tonton kita di YouTube, di channel Suri The Jendela. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe je you all.
So jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye. Boom. Jangan lupa, kesinggah kat sini channel. Dapatkan pelbagai lansir dan jadi produk lain yang kita tawarkan di sini.